Oke, sebelum kita hadirkan ketiga pelawak tersebut, terlebih dahulu saya ingin ngasih info nih sama pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa untuk follow Twitter kita untuk tahu info terupdate mengenai Asal di @asal_trans7. Facebooknya di @asaltrans7. Email kita punya dua. Satu, untuk yang mau nonton langsung ke acara Asal di studio, nonton langsung, itu emailnya di asli atau palsu trans7@gmail.com. Nah, yang satu lagi itu untuk casting. Jadi buat pemirsa yang ngerasa dirinya mirip sama artis atau public figure dari dalam maupun luar negeri, langsung aja kirim foto atau videonya ke alamat email di castingasaltrans7@yahoo.co.id. Antarzan dan juga Mas Bendel, sudah ada tiga orang di sini. Ya, saya akan mempersilahkan Om Tarzan terlebih dahulu untuk memilih kira-kira siapa duluan yang mau dipanggil ke depan. Ada yang baju merah, ada yang orange, ada yang satu lagi warnanya hijau muda. Hijau ya itu ya, hijau muda ya. Oh, iya. Okay. Loh, itu orang semua. Orang kotak amal. Silakan. Coba aku minta yang orange. Yang orange. Silakan. Om, hati-hati om. Takutnya zom. Bukan. Satu udah tampil, tinggal dua lagi. Mau yang mana? Mobil honor. Ya. Yang mana, Del? Saya penasaran, Mas Tarzan. Penasaran yang hijau. Yang hijau? Ya, penasaran. Yang hijau, silakan. Mic. Pakai mic, pakai mic. Selamat malam semuanya. Saya punya cerita sedikit. Nama bapak siapa, Pak? Namanya. Nama Wawan. Password. Nama itu saya ikut Mr. Tukul jalan-jalan. Ya. Waktu itu hari Minggu, seorang wanita meninggal ketabrak kereta. Saya sama kru-kru Mr. Tukul. Kemana, Pak? Gak ada, di tunggu-tunggu. Bapak di mana waktu itu? Ya di kuburan itu. Kagak ada. Kagak ada. Kagak ada itu cewek. Ceweknya? Iya, ceweknya juga gak ada yang mati itu. Ternyata lagi duduk di batu nisan. Ada cewek duduk di batu nisan. Iya. Nih saya bantuin si bapak, kasihan anak saya. Nih, bapak lagi jalan-jalan sama kru, tiba-tiba ada cewek duduk di batu nisan. Nah, itu dah. Nisannya siapa? Nisannya siapa? Laku ngikut. Siapa? Batu nisan. Kemudian saya tanya, cewek itu. Yang mana cewek? Yang mana nih, Pak? Yang duduk di batu nisan. Yang di batu nisan apa yang ketabrak kereta? Ternyata hantu. Iya. Terus dianya yang kabur. Katanya itu. Katanya. Han? Hah? Lagi ngapain? Eh, bentar-bentar, nanyanya gimana? Han, lagi ngapain? Makanya di sini dong. Han, lagi ngapain? Sini, Han, kayak gitu. Han, lagi ngapain? Wah, pakai harus sopan sama hantu. Iya dong. Terus? Ada tata keramanya. Oh iya. Terus? Gitu.
Pak? Dijawab sama hantu. Dijawab sama hantu? Iya, lagi BBM-an. Lagi BBM? Iya. Terus? Di dalam tidak ada sinyal. Makanya dia keluar. Iya. Oh, terima kasih. Bapak, Pak, sana, Pak, sana, sana, sana. Ke sana, Pak, sebentar. Eh, salah, Pak, Pak, Pak. Udah, jangan naikin orang tua lu. Walat lu. Kasian, itu tadi gongnya di situ maksudnya. Iya, maksudnya BBM-an. Eh, ketawa dong, yuk. Orangnya udah pergi. Orangnya udah pergi kemana? Ketawanya baru sekarang. Tidaknya menghargai. Sembarangan. Oke, kalau begitu, dan Mas Bendel, nggak apa-apa duduk aja di sana. Tinggal satu orang. Masih ada? Masih ada. Ya, kesian, kering dia. Ya udah kalau begitu, langsung kita sambut peserta berikutnya. Aduh, ayo. Ini. Wah. Ini yang terakhir nak ini mungkin ya. Ini kumisnya kayak apa? Kayak kumisnya ikan lele ya. Ada kemiripan. Bener, ada kemiripan. Kalau nama aslinya mana? Coba sana biar enak blockingnya. Di tengah. Udah sini. Nama aslinya? Musyafa. Yang keras dong. Musyafa. Iya. Yang ngomong bapak mirip kepul siapa? Nah ini bagus. Orang tuh. Siapa? Tetangga, teman kerja. Jangan lebar-lebar pak, banyak laler pak. Jadi semua orang mengatakan Mas ini mirip Dukul. Dukul Arwana. Kumisnya asli nggak? Asli lele. Coba. Asli. Tepukan dulu dong. Yang satu. Kasihan, nanti kecabut semuanya. Mas, sini. Mas. Ini kamera di sini, Mas. Udah pakai clip on. Kamera di sini. Sekarang, tadi kan tiga-tiganya udah tampil. Ya. Kita langsung panggil aja. Mereka bertiga, silakan masuk. Ayo, gimana? Ayo barisnya gimana? Ya. Ayo. Ingat. Ayo. Masnya merah, yang merah di ujung. Ya. Nah, ini di sini. Oke. Kalau nggak ingat potong honor. Ya. Kita kenalan sama mereka satu persatu, tapi di segmen berikutnya aja karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka. Pemirsa juga nggak boleh kemana-mana karena keseruan masih akan terus terjadi di sini. Makanya tetap di asal asli atau. Bapak nggak mirip Kukul, iya. Bapak lebih mirip Adipati Dolken. Kenapa dia Adipati Dolken?